Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat sedulur semua. Kali ini saya sedang berada di Mojokerto, di mana di sini sedang dilakukan ekskavasi penemuan Istana Majapahit ini. Lokasinya berada di tengah kebun tebu, guys. Nah, itu sedang ada proses ekskavasi oleh petugas dari BPK atau BPCB Jawa Timur. Ini berada di tengah kebun tebu seperti ini, guys. Di sampingnya ada ini nih, apa namanya, perusahaan batu bata. Nah, ini guys tempatnya, guys. Ini dulu dipercaya sebagai Istana Timur Majapahit ya. Sangat luas lokasinya, berhektar-hektar ini. Ini yang terbaru yang sedang dilakukan proses ekskavasi di sini di tengah kebun tebu. Dan juga di sebelah selatan sana itu, guys. Jadi di kebun tebu ini semua ini adalah di bawahnya ini ada sebuah bekas bangunan megah Kerajaan Majapahit. Ini adalah penemuan yang terbaru ya, di sisi utara di pinggir jalan di situs Kumitir ini, guys. Nah, ini berada di kebun tebu. Jadi ini sedang dilakukan proses ekskavasi. Untuk informasinya ini sampai tanggal 9 Oktober kalau tidak salah ya, untuk ekskavasi bagian utara dari situs Kumitir ini, guys. Jadi memang di situs Kumitir ini sangat luas sekali ya penemuannya, yang diduga sebagai Istana Timur Majapahit, Istana Priwengker. Ini adalah salah satu bagian dari seperti bekas pagar, namun di tengahnya ini ada sebuah batu bata yang tebal ya, yang kemungkinan ini bekas menara, ataupun biasanya di pagar-pagar keliling kerajaan itu ada sebuah menara untuk ditempati oleh beberapa pasukan penjaga kerajaan. Ini kita bersama para YouTuber konten kreator Jawa Timur, dan di sana itu adalah petugas dari BPCB atau petugas dari BPK Jawa Timur. Ini jadi di bawah ini adalah sebuah batu bata pagar keliling Kerajaan Majapahit ini, guys. Ini kemungkinan tembus sampai ke barat sana ya, memang sangat luas sekali. Dan juga ini sampai ke ujung selatan sana itu, guys. Itu di ujung selatan itu ada petugas juga dari tim BPCB Jatim. Nah, ini jadi situs ini terpendam cukup dalam ya, sekitar 2 meteran. Nih, sekitar 2 meteran ini yang terpendam tanah kalau dari atas ini. Jadi zaman dulu itu mungkin ada sebuah musibah besar di tanah Jawa, seperti letusan gunung ataupun banjir bandang. Karena di sini dekat sekali dengan Gunung Kelud dan juga gunung-gunung tinggi lainnya. Jawa Timur ini pokoknya gunung-gunung. Kita coba nanti ke selatan sana untuk melihat apa yang ada di situs Kumitir ini. Ini mungkin bekas ruangan yang sebelah sini ini, guys. Yang ini mungkin bekas pagar ya, atau bisa jadi ini pagar berlapis karena ini sangat berdekatan sekali. Ini dinding pagar batu bata, tatanan batu bata ini masih dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh tim dari BPCB Jawa Timur. Ini sedang dilakukan pengkajian ulang dan juga sedang dilakukan ekskavasi untuk daerah utara ini.
Nah, ini ada bekas-bekasnya yang mungkin nanti akan dilakukan penggalian ya. Ini ada benang-benangnya. Dan di sana itu sedang dilakukan penggalian oleh tugas. Mungkin kita bisa lihat dari bawah sini ya. Nah, ini guys. Sini. Nah, ini. Sini ada batu bata yang terpendam. Nah, batu batanya cukup besar-besar deh. Kita coba lihat dari bawah sini ya. Apakah ada tatanan batu bata di sini? Nah, kita bisa lihat di sini sebelah selatan apa barat dari penggalian tadi. Di sini tidak ditemukan ya di sini. Untuk di atasnya ini tidak ditemukan. Namun kita bisa melihat di sini ada beberapa batu-batuan hitam atau batu andesit ini yang kemungkinan juga bekas dari bangunan candi. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah batu yang menyerupai fondasi. Nah, ini dari batu hitam ini kemungkinan ya bekas fondasi ya, karena bentuknya ini batu-batuan andesit seperti bekas fondasi. Kebun tebu ini dan di makam sana itu guys, di atas makam itu, di bawah makamnya itu juga kita bisa lihat itu tatanan batu bata kuno era kerajaan, banyak sekali. Inilah suatu penemuan terbesar abad ini ya, setelah situs Klinter Rejo. Ini memang Majapahit bukan dongeng. Majapahit itu nyata guys. Di sekitar lokasi juga kita bisa melihat ya batu-batuannya ini loh, batu-batuan hitam. Teman-teman kita masih belum jalan guys, masih ngobrol sama tim PPK. Kita coba nyusuri ya sekitar lokasi di kebun tebu ini.